pas lagi di pikiran nambal aja ya. Gitu sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hei, ini ada apa kumpul-kumpul, ibu-ibu? Oke, di pagi menjelang siang nih, tepatnya di kampung nih. Melihat ibu-ibu lagi pada kumpul nih, ada acara apa nih? Saya juga kurang tahu. Ini sepertinya udah kayak yang siap-siap gitu, menunggu sesuatu apa gitu ini tunggu. Yang daunnya siapa ini ya? Yang manggilin gua malah orang kebagian ngegaur ini. Mana tahu. Berarti apa? Kalau udah gaur duit, berarti udahan puasanya ya? Udah. Ya Bu ya. Ayo tambah. Iya. Udah bebas. Udah bebas. Bebas merdeka. Entar dua tuh, Neng. Kan masuk masih licin. Hah? Masih basah. Apa aja licin basah? Ayo, be, ayo, sini. Nih, Jim Sibul Hajatnya nih, yang punya acaranya. Bu, ibu, ibu, hei. Katanya juga, kalau udah gaur duit, katanya udah bebas puasanya ya, udah nggak puasa lagi. Ini seperti ini nih, keseruan ibu-ibu. Ada tuh kulkas. Kulkas. Mana lihat dulu, Bu? Mana lihat dulu? Oh, itu. Wow, mantap. Kok enggak ada 50 ribuan? Ini mama Mikanya, itu ayah adiknya tuh yang lagi ngegendong. Ipe, Bang Bondi mana? Dan itu jagoannya tuh. Jagoan kan itu? Tuh jagoan. Tuh jagoannya tuh. Jadi ini adat istiadat turun temurun kebiasaan kalau di kampung, kalau sehabis melahirkan sudah 40 hari itu gaur duit. Ini banyak boner tuh. Belum, belum, belum. Oh. Saya juga gaur. No. Rusuh. Selamat. Mana dapatnya? Mana yang paling banyak dapatnya? Mana tahu? Coba dihitung hasilnya. Bu, ada berapa? Bu, ada berapa duit? Gak tahu. Coba hitung. Saya juga dapat nih 2.500. Nah, 40.000. Dapat 17.000. Mana nih? Mana Bu Mil? Weh, pajaknya. Wah, pajaknya. Tuh hasilnya tuh, mantep. Jadi tinggal jajan ya abis ini nih. Bisa
banyak. Tadi kulkas siapa yang dapat? Kipas angin. Tuh.